Teka yang pertama, jom tengok. Silakan baca. Kau sikit. Anda akan lihat saya bila anda nak tahu tentang waktu. Alright, apa dia tu? Jam. Okay, pakai jam. Okay, tengok jam tu. Ni untuk ibu tau. Apa ada ke jam tu? Wah, lambulah. Kena sidik lah. Kena sidik apa dekat jam tu? Dia bukan sidik tengok je tau. Oish. Dia kena pegang. Seorang tolong ibu. Apa dia? Hari Raya. Raya. Okay, ibu. Raya ibu. Berapa? Puyo. Apa tu? Tengok. Mana? Okay, satu dah jumpa. Berapa duit tu? Cak apa? Terima kasih. Tepuk satu. Sekarang ni, teka-teki yang kedua pula. Suka dapat duit eh. Sila baca. Nana nak baca. Saya hitam, petak dan membosankan. Tapi bila anda buka saya, macam-macam warna akan keluar dan anda akan terhibur bila melihat saya. Ah, okey, apa dia? TV. Cakap. Ha? TV. Ha? Try lah. Itu korang kena jawab. Buka warna-warna kan. Ha? Buka warna-warna. Kena sidik. Ibu kena sidik. Tu ada. Tu. Mana? Oh. Ha? Ya Allah, aku pun. Tapi belum pulang tu. Ibu nak pandang mana dia? Pandai ibu. Ibu dapat lagi ke? Ni ibu punya lah semua ni. Ini semua ibu punya. Ini sempena. Ulang tahun anniversary dia itu. Kenapa banyak duit ibu dapat ni? Suka ni. Suka ni. Kecil. Okey, tadi siapa yang jawab tadi? Ibu eh? Ibu lah. Wah, ibu pandai. Okey. Teka-teki. Yang ketiga pula. Alright. Baca. Selalunya pada malam Jumaat atau acara tahlil, anda akan membuka dan membaca. Haa, tu senang. Yasin. Quran tu. Hai. Yasin. Tu tengok dulu. Yasin. Betul. Yasin. Haa. Alamak, senang sangatlah. Ibu kata Quran, nak kata Yasin. Itulah, Nana lah betul. Oh, Daryl lah Nana. Same thing. Bawa pergi. Ibu dah pergi. Ketiga dah. Sekarang ni yang keempat pula. Jom baca soalan keempat. Saya diberikan kepada ayah ketika menyertai rancangan sinaran pasport kegemilangan. Oh. Nira. At front. I know. Ayah dapat apa dulu dapat? Oh, yang itu. Oh, ni. Mana? Ini. Mana? Oh ni! Yes! I found it over here. Ni kenangan ni weh. Mana ada lagi rancangan ni? Berapa lagi dapat? Wah, betul kau bagi saya ni, Wak. Tak adalah tipu ya. No. Tak baik dah. Tu dia betul tipu tu. Ni betul lah. Kita try nombor 5 pula. Jom baca. Baca ramai-ramai. Saya boleh dijadikan tempat mami ini. Oh, I know. Dia kerusi. Kerusi dapat. Saya nak betul. Cuba tengok. Try dulu. Tempat. Nah, ya. Tempat. Selalu dah aku. Better that you always use. I knew it. Tengok tempat aku edit vlog. Nampak? Budak-budak pun dah tahu dah. Bye. Aku nak shopping ni. Wah. Ini apa hal ni? Kau kenapa? Ini masuk air. Mereka berjaya menjawab berapa soalan tadi? 4 kan? Eh, 5 dah. Okey, teka-teki yang kadang pula. Saya selalu akan ke ayah dan ibu ke pasar untuk jadikan tempat meletak ikan dan ayam. Tak ais ke? Plastik. Alah, yang tu. Saya selalu akan ikat ayah. Okey, Alun tahu dulu. Alun dapat banyak jawapan. Yang tu. Dua teka. Saya tahu. Okey, apa dia? Plastik lah. Ha, cepat. Tengok. Ha, ni.
Batu dah kat sini. Banyaknya. Bapa-bapa. Gratis sudah. Ini saya boleh beli barang. Okey.